Muslim sama mukmin saya kira beda ya. Semua bisa mengaku muslim tapi belum tentu beriman. Betul. Orang bisa mengaku saya Islam, saya beragama Islam, muslim, tapi belum tentu mukmin. Karena di akhir zaman ini ada tiga golongan. Golongan yang pertama mukmin, golongan yang kedua adalah kafir, golongan yang ketiga ini bahaya ini, munafikin. Jadi dulu hanya dua yang saya tahu, mukmin dan kafir. Sekarang ada ketambahan satu golongan, munafikin. Nah, mereka ini bisa saja mengaku sebagai Islam. Ini musuh yang paling bahaya dalam perjalanan sejarah Nabi dan sahabat. Maka diharamkan bulan ini oleh Allah. Kenapa diharamkan? Karena setiap perjalanan pembaharuan kehidupan umat Nabi dimulai dengan Muharram. Kemarin kita lil hajj, bulan jihad, jihad fisabilillah. Jihad yang paling tinggi itu adalah naik haji. Orang kemarin baru berjihad, pulang mereka dari jihad, mereka mendapatkan pangkat. Pangkat sebagai seorang hamba Allah yang telah mencapai kesempurnaan rukun Islam yang kelima. Dijamin harganya itu adalah surga bagi yang mabrur. Yang mabuk enggak. Jadi Islam ini agama yang sangat sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Jangan kita terlalu beranggapan bahwa kita telah beriman kepada Allah, nilai-nilai sopan dan santun kita langgar. Berarti Anda belum beriman itu. Ini pertemuan yang begini ini dihadiri oleh muspika, alhamdulillah, karena ulama dan umaro itu adalah mitra. Kiwamud dunia bi arba'ati asa. Tertibnya, teraturnya dunia itu karena ada empat orang. Siapa mereka? Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Mau jadi apa kita? Kata Nabi kalau tidak ada ulama, lahalaka jahilah. La bi ilmi ulama'i lahalaka jahilun. Celakalah orang-orang bodoh. Tanya sama Pak Kapolsek yang sambutan tadi dengan Pak Dan Ramil. Mereka berpangkat, mereka menjadi pejabat, mereka duduk pada sebuah konstitusi. Mereka disebut sebagai Abdulunas. Abdulun, orang yang paling utama, Abdul, yang mulia. Di antara yang berkumpul kita dalam konteks kehidupan sosiokultur. Mereka yang dianggap sebagai orang berpangkat karena apa? Karena adab, keberkahan di dalam jiwa mereka. Apa itu? Iman Islam, ihsan, insan. Di dalam menyatu dalam satu kekuatan yang disebut dengan tauhid. Saya enggak yakin mereka bisa menjadi pejabat kalau bukan beragama Islam, termasuk Jokowi. Dia tidak mungkin menjadi presiden kalau tidak dengan label Islam. Keberkahan Islam ini luar biasa. Orang bilang Kalimantan kaya, Papua kaya, Sumatera kaya, Aceh kaya, Sulawesi kaya. Bukan bangsa ini yang kaya. Salah mindset kita, salah pola pikir kita. Yang kaya siapa? Yang kaya itu adalah umat Islam. Amin Allahumma. Yang kaya itu umat Islam. Dalam setahun umat Islam memberikan devisa bagi negara hampir 200 miliar bahkan lebih. Inilah keberkahan orang Islam. Ini baru dalam skop skala nasional. Saya akan bicara sampai skala internasional. Dari mana keberkahan itu? Orang pergi melaksanakan ibadah umroh. Hampir bahkan lebih dari 200 miliar dalam kurun waktu 12 bulan. Belum lagi dengan ibadah plot skop yang lebih besar, orang melaksanakan ibadah haji secara finansial mencapai nominal triliunan dalam setahun. Kaya nggak itu? Makanya pemerintah biadlil umaro, pemerintah harus adil kepada orang Islam. Di hari-hari ini kan orang kafir ini mulai menunjukkan kurang ajarnya. Tapi jamaah nggak perlu memusuhi orang kafir, karena itu musuh kami pendakwa, bukan musuh masyarakat. Ulama mulai diutak-atik. Jadi bagaimana ke depan kita umat Islam ini? Ya sekolahkan anak-anak cucu kita ini. Generasi kita ke depan menjadi generasi yang robbani, generasi yang bertuhan, generasi yang punya akhlak mulia, generasi yang melekat dalam jiwanya akhlakul karimah, akhlak mulia, supaya nanti jadi jenderal-jenderal yang berakhlak mulia, jadi gubernur-gubernur yang berakhlak mulia, jadi menteri-menteri yang berakhlak mulia, jadi anggota parlemen yang berakhlakul karimah, mulia. Tapi bagaimana dengan generasi kita ini? Sedangkan kalau tiba tahun baru balapan liar. Tadi saya mau ke sini lewat dari Cibubur, saya lewat jalan belakang ngambil tol Grand Wisata, tol Cibitung. Ada satu tempat di perumahan itu, masih berseragam sekolah, naik motor balap, naik motor cross, lalu mereka balap-balapan, masih menggunakan pakaian sekolah. Saya katakan sama istri, ini model generasi Islam kalau modelnya begini, bagaimana dengan situasi? Sama dengan orang Papua, kebetulan saya lama di Papua, 16 tahun saya di Papua. Papua itu sumber daya alamnya kaya raya. Di belakang rumah pun kalau kita gali tanah pasti ada emas. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek mesti tahu. Emas yang ada di Freeport itu, Grasberg itu, atau McMoRan itu, sekali diangkut itu Pak, sebesar mobil besar. Dari mil 0 sampai mil 48. Saya lama di Papua, anak-anak saya lahir di Papua. Jadi saya tahu persis bahwa Papua itu kaya. Tapi kenapa Papua masyarakatnya miskin? Karena sumber daya manusianya lemah. Ini adalah sila kelima. Nah jadi Pancasila ini jangan dijadikan sebagai tameng politik. Dia harus digunakan sebagai pilar, sebagai falsafah, sebagai praktik dalam mengejawantahkan karakter sistematis daripada sistem pemerintahan kita. Biadlil umaro, pemerintah yang adil. Karena Nabi juga berkata dalam hadis yang lain, istatun yadkhulu naroh bisitatin, ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, biadl al umarau bil ju'uri, pemerintah penguasa yang sewenang-wenang. Awas, kita ini diciptakan oleh Allah dari 3 kasta. Karena keturunan kita ini dari keturunannya Nabi Adam turun kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 3, Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Sem adalah orang-orang Amerika, Eropa, yang badannya tinggi-tinggi besar. Yafet adalah orang-orang yang kulitnya hitam, Afrika, Papua dan lain sebagainya. Sedangkan Ham itu pendek, kecil, putih, mata sipit. Jadi ketika kultur, ketika kasta dalam unsur antropomorfistis manusia ini, dia terbentuk dalam satu kehidupan yang baru. Dari mana datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi arsala rasulillah rahmatan lil. Setelah Nabi kita Muhammad datang, tidak ada lagi batas antara budak dan merdeka, bangsawan dan jelata, kampung dan kota, bonafit dan masyarakat marginal, semua menjadi satu dalam kehidupan akidah Islam dari ujung ke ujung dunia. Ada berapa jumlah penduduk di dunia? Ada 8 miliar lebih saat ini. Umat Islam cuma 1,8 miliar. Sedikit kalau dihitung dari persentase dunia. Tapi kemudian dunia akan menoleh, dunia akan melihat ke timur. Mana persentase? Mana sumbangsi besar bagi kejayaan satu negara bahkan dunia? Orang akan melihat Indonesia. Oh, di sana rupa-rupanya benih, di sana rupa-rupanya mayoriti kehidupan orang-orang beriman, dikenal oleh dunia. Indonesia adalah mayoritas masyarakatnya beragama Islam, makanya kaya sumber daya alamnya karena mengikuti banyaknya umat Islam. Coba kalau tidak ada umat Islam, miskin Indonesia ini. Contoh Papua, kan saya sudah kasih gambaran. Contoh Papua, coba kalau Papua masuk Islam, nggak akan miskin Papua itu. Orang kita di Bandung sini sudah nggak ada sawah, betul? Sudah dijadikan gedung. Di Jawa apalagi, sawah-sawah sudah jadi gedung pencakar langit, sawah-sawah sudah jadi mall, sawah-sawah sudah jadi Indomart, Alfamart dan lain sebagainya. Bisnis para cukong. Keluar orang Jawa ke Sumatera, kemana-mana. Apakah di Jawa juga kehabisan makanan? Tidak, masih banyak para kiai di sana yang tanpa bekerja, mereka cuma zikir satu malam, datang rezeki bagi umatnya. Ini keberkahan Islam. Saudi Arabia, seorang dokter dari Jerman coba membangun rumah sakit di Mekah, pulang tidak ada pasien, cuman lempar begini singkong, tumbuh di sana tandus, batu-batuan, gedung, tembok-tembok batu. Negeri yang di sana terbit para nabi. Lalu datang seorang laki-laki dari kampung. Laki-laki ini piatu. Dia mencoba untuk mengubah dunia ini. Yatim dan piatu, Ahmad bin Abdullah. Tapi sebelum dia datang, banyak sekali nabi sudah merisalahkan, sudah menginformasikan, sudah menubuahkan akan datang si Ahmad. Jangan ibu bapak berpikir saya tidak tahu tentang Islam. Saya lebih dalam memahami Islam daripada ibu bapak.